kembali lagi channel Semoga Lihan, dan kita kali bakal bahas support lagi. Ini Rakan ya bro yang gue mainin, dan kebetulan lagi ketemu sama anak-anak Beletron nih. Game pertama gue kalah tuh, gue pakai Lulu kan, terus gue pakai Rakan dengan gerakan Blood dan Lichen gitu ya. Kita bisa mengelabuhi, dan juga nih GG Gaming bro, kita menang gamenya. Jadi kita langsung aja lanjut ke bahasan skill-skillnya Rakan dulu. Buat teman-teman yang mau nge-skip sekarang juga boleh ya, bisa ke arah timestamp yang udah gue siapin, karena ini gue bakal bahas skill secara detail juga buat teman-teman yang belum pernah main Wildrift. Pertama-tama si Rakan tuh punya pasif Favators, dia ada shield tambahan juga setelah dia ada ini ya, healthnya bakal ada bar putih, yang dimana itu lumayan banget buat awal-awal misalkan dipukul sama musuh, apalagi nih Rakan championnya masuk-masuk ke arah dalam, terus dia keluar masuk, jadi shieldnya lumayan banget. Dan ini ada cooldownnya 14 detik, tapi karena ini udah level 15, kalau level awal-awal tuh cuma 40 detikan, cuma itu lama banget ya, 40 detikan, dan dia bakal berkurang gitu ya, seiring berjalannya waktu. Dan juga ini bakal ngurang cooldownnya kalau misalkan kalian ngehit ke arah musuh pakai skill gitu ya. Ability-nya kena itu bakal ngurangin skill pasif Rakan, cuman di sini nggak ada info banget gitu. Pasifnya tuh nggak kelihatan. Kalau misalkan Alistar kan kelihatan, terus apalagi yang kelihatan di Bobo Trash juga kelihatan, tapi ini si Rakan tuh nggak kelihatan. Jadi ya kalian bakal ngeliat sendiri ntar ada animasinya kayak ada ting cahaya gitu, terus shield-nya bakal nambah lagi. Dia juga ada combo sama saya, tapi kali ini gua nggak bakal bahas combo itu. Terus di skill satunya namanya Gleaming Quill, dia bakal kayak kepakan sayapnya ke arah musuh. Itu juga ngasih magic damage, tapi kalau misalkan ini kena ke arah musuh atau ke arah epic monster, itu naga juga bisa epic monster, itu bakal ngeheal temen. Nah gitu tuh, gitu tuh. Kalau misalkan ada temennya langsung ngeheal ya, kalau misalkan gak ada temennya dia bakal ada cooldownnya dulu bro, ada animasinya kayak begini nih, tep gitu. Nah kalau udah ada temen langsung ngeheal. Nah gitu, kalau misalkan gak ada dia bakal ada timingnya, tungguin dulu. Nah gitu, langsung ngeheal pas kayak begitu. Terus skill Grand Entrance, ini skill 2 nya Rakan. Dash, kita bakal lompat ke arah musuh kayak ada lingkaran yang begitu, dan juga knock up ke arah atas gitu ya. Dan itu 1 detik durasinya, sama ngasih magic damage. Jadi makanya emang ada yang pakai Rakan electrocute, sakit banget bro. Cuman kali ini gue gak pakai electrocute center sih, bakal gue liatin ya. Cet, push gitu, terbang ya. Dan ini knock up semua musuh yang ada di situ bro, yang ada di area situ coy. Bentar, kita coba enemy dummy lagi, ada 2 biji ya. Ini bakal kena 2. Tush, kayak begitu bro. Nah ini bisa keluar masuknya begini nih. Kita pakai skill 3 dia yang namanya Battle Dance. Ini lo bisa 2 kali pakai ya, buat ke arah temen yang sayangnya kita apa diemin dulu ya. Tapi emang ada tambahan efek kalau misalkan lo bareng saya, lo bakal ngasih shield ke arah temen, dan juga bisa 2 kali pakai bro. Bisa 2 kali pakai nih. Kita reduce dulu cooldownnya, kita ilangin dulu. Set. Saat begitu bisa 2 kali pakai, bisa karena 2 temen jadinya. Misalnya gue coba ally dummy lagi, ini yang ngebuat Rakan tuh bisa set bet gitu coy. Bentar weh, belum cooldown itu bro. Nah gini ngini gitu, baru cooldown 11 detik. Itu kalau misalkan kalian mau nge-shield teman habis keluar masuk. Kalau misalkan mau masuk ke arah musuh juga bisa banget bro. Masa nggak bisa masuk ke arah musuh pakai skill battle dance? Sangat bisa ya bro, kayak begini. Sah, goblok. Dar, balik lagi ke belakang. Instan, ini bakal kayak belut banget dan bikin musuh kesel, dan juga pasti skillnya pada miss semua gara-gara Rakannya seperti belut bro. Mainnya seru banget. Nah terus ultimate-nya, ini dia nih, the quickness ya namanya. The quickness, dia bakal nambah movement speed, larinya jadi kenceng gitu, dan juga bakal ngecharm setiap musuh yang kena sama si Rakan. Ding ding, nah itu bakal bakal ke ini ya, bakal ke dang, tapi cuma sekali doang, sem dem gitu, bakal slow juga tuh larinya tuh, gitu kan. Nah itu tuh nyebelin Rakan, jadi kayak masuk terus kayak wah musuhin lagi, terus dia dedar seperti itulah guys ya. Untuk skill Rakan udah jelas banget semuanya. Terus skill prioritas yang bakal kita naikin, benar skill prioritasnya tuh kalau support tuh ya yang ngedamage magic damage ya itu belakangan coy. Ini ultinya anggap aja lu naikin setiap dia bisa naikin. Terus 1, 2, 3 udah naikin semua juga. Kita bakal fullin si Grand Entrance-nya 2 atau skill 2-nya. Terus sasi shield-nya dipenuhin baru ini the quickness. The quickness lagi. Apa nih namanya? The Gleaming Quill gitu. Baru the Gleaming Quill-nya terakhir gitu ya. Karena lu pasti lebih butuh ini buat knock up-nya, ini cooldown buat buat setbet-setbetnya ini karena teman, begitu buat balik-baliknya sama ya ini buat charm-nya. Terus kita langsung masuk ke arah item build buat Rakan. Item build. Buat item build-nya kurang lebih bakal seperti ini. Awal-awal gue bakal bikin sepatu Boot of Sweetness, bikin redemption dulu ini buat buka fog.
juga sama ngeheal temen gitu ya, ini bisa dipakai, sangat guna banget buat Rakan juga. Abis buka Vok kelihatan musuh langsung di grand entrance, kasih the quickness, musuhnya langsung kotar petir, musuh bisa, temen juga bisa langsung nge-follow up. Terus selanjutnya bikin protector foe, ini kalau misalkan temen lo kena damage bakal ada protector tambahan. Zeke convergence ini ngebuat lu, temen lu itu punya damage sama kalau misalkan dia abis pakai ultinya. Terus Arden Chancer, abis lu ngasih shield ke arah temen itu atau heal ya, itu bakal ngasih attack speed tambahan juga. Jadi emang bener-bener kayak nge-enchanter banget dari segi itemnya. Selanjutnya bikin Force of Nature buat magic resist, sama Deadman Plate buat movement speed. Sebenernya nih lu bisa ubah-ubah juga ya, tergantung kondisi lagi. Tapi kalau misalkan bikin dua ini ya, kalau temen lo itu archer-archernya yang early gitu, kalau misalkan archer late game bisa ke Deadman Plate dulu sih, biar movement speed, abis itu nge-cover-cover lagi sisanya, lo baru kondisikan gitu untuk item buildnya. Gue gak pakai electrocute dan gue gak bikin Rod of Ages buat Rakan kali ini, tapi pakai Rod of Ages juga boleh kalau rune itu pakai electrocute sih. Terus kali ini pakainya Airy biar ada damage poking juga dari si Airy-nya nih, rubah-rubah kecil ini, entah lo ngepok musuh atau juga nge-shield karena teman, itu juga ada tambahan sama ada damage tambahan juga. Terus selanjutnya pakai weakness impairing the movement enemy, pokoknya misalkan lo ngasih kayak nge-slow, nge-stun karena musuh gitu ya, musuh bakal dapat damage tambahan 5% bro. Lalu ada loyalty, ini rune-nya buat support karena gak ada yang lain buat support. Lalu ini ada pack hunter, bisa dipakai juga buat nge-enhance temen lu di sekitar gitu ya, bakal dapat movement tambahan juga, dan juga lu bakal dapat gold tambahan gitu biar lu lebih kaya lagi, gak miskin-miskin banget dan akhirnya mengemis. Nah lu pinjol. Lanjut selanjutnya ini rune gitu. Rune itu ya satunya udah pasti flash ya, udah pasti bawa satu flash. Selanjutnya bisa heal, bisa exhaust, bisa ignite. Ya antara itu aja sih, gue di sini bawa heal atau exhaust gitu ya, tergantung kedua ada musuhnya Katarina atau bukan, ada yang masuk-masuk bisa pakai exhaust. Kalau nggak ada lu pakai heal, archer lu suruh pakai barrier. Kita langsung lanjut nih main bertemu dengan anak-anak Beletron, Cilax dan kawan-kawan. Let's go. Ini sebenarnya bukan gameplay terbaik gue main Rakan, cuman ini menarik gameplaynya karena ketemu sama anak Beletron. Sempat ketemu sebelumnya nih, di game yang sebelumnya tuh gue kalah pas gue pakai Lulu, cuman ketemu lagi kita tabrakin. Nah abis nextnya gue capek, males gue nabrakin mereka meskipun di game ini kita orang menang gitu ya. Kenapa capek? Karena mainnya jadi serius banget. Terus ya makro skill mereka oke okay, bisa dibilang gitu ya, meskipun mereka cewek-cewek tapi kan belajar, punya coach juga, terus sering main bareng, jadi susah nih kalau misalkan lawan anak-anak ini. Dan sayang banget ya kemarin mereka gak jadi itu ya, ikutan turnamen yang internasional itu. Jadi semangat terusnya nih untuk tim-tim dari Bele nih. Lu lihat ada Cilax, Valery, Linoir, Viranoid, dan junglernya gue nggak tahu siapa. Cuman yang sisa-sisanya tuh emang yang gue tahu tuh anak Bele semua. Nah, di game sebelumnya sebenarnya mereka bilang tuh kayak dikontenin nggak nih, tapi kalah nggak jadi ngonten. Akhirnya yang pakai Lulu akhirnya dapetnya Rakan. Di sini seru aja apa namanya ngegocek ciwi-ciwi Beletron. Cilax lagi nge-spam Leona sih, di game sebelumnya dia pakai Leona, cuman kan lawannya Rakan ya, ini gue pakai Rakan jadi susah kenain skill ke guanya gitu ya, gue sering kiting-kiting juga. Nah tugas si Rakan agak berbeda sama Nami kemarin, dia emang ngasih shield ke teman, cuman emang juga buat inisiator pakai si grand entrance nya dia punya the quickness buat ke-charm 1 detik, terus dia juga punya grand entrance. Itu ngebuat musuh ya bisa inilah acak-acak lah buat formasinya dalam beberapa detik, dan temen lu bisa setup. Apalagi bawa Jarvan kan, Yasuo juga bisa dikomboin sama grand entrance-nya si Rakan. Pas ke knock up tinggal ditebas aja tuh sama si Yasuo-nya. Dan ini lu liat nih ya, ini game-nya tuh 18 menit mengalami sedikit-sedikit kesulitan gitu ya untuk lawan mereka. Terus gue coba untuk main agresif aja biar ganggu aja sebenarnya, biar ngeganggu aja, bukan niat buat ngekill si Varus-nya atau gimana gitu ya, cuma mau ganggu aja pakai grand entrance terus balik lagi pakai battle dance kayak gitu aja. Terus ini kita berdua ngambil scuttler, gue pikirnya kita berdua bisa lah ngambil scuttler karena atas udah kalah fight dan scuttlernya nggak dapet. Akhirnya scuttler bawah kita dapetin, akhirnya jadi imbang aja 1-1 buat scuttlenya atas mereka dapet, bawah ya udah kita orang yang dapet. Terus nih Miss Fortune juga emang lagi oke banget ya di arah Dragonland, jadi masih banyak yang pakai banget sekarang. Di itu gue ngebuang flash yang harusnya nggak gue buang sih, gue panik aja gitu kena Zenith Blade si Leona, terus gue malah mati gitu kan, tadi ada Ziggs soalnya di mid lane jadi gue langsung buang flash. Nah ini balik lagi ke arah bawah ke cover terus ngeprotek si Miss Fortune-nya biar dia bisa farm, biar bisa setidaknya enak lah buat farmnya, jadinya
kita harus jagain terus nih. Buat rotasi agak pikir-pikir dulu. Kalau misalkan Miss Fortune-nya udah bisa biar buat sendirian, baru ditinggal. Kalau misalkan enggak ya jangan ditinggal dulu. Karena pasti makan akan nafsu banget buat rotasi. Karena kan cepet kan dia kan, bisa nge-cover pakai Battle Dance, terus pakai Grand Entrance, kayak begitulah. Nah, ini gue gak jadi balik nih. Gue masih di lane, gue ngejagain dulu lane-nya. Jangan di-hitin juga minionnya kalau misalkan lu jadi support. Jadi biar si ADC-nya aja atau marksman-nya aja yang ngelasit. Nah ini kan si Leona juga melakukan hal yang sama gitu ya. Si Cilax juga gak ngelasit gitu ya, cuma dilasit sama si Varus-nya aja. Kecuali ada rencana buat clear minion, fast clear. Kalau misalkan mau fast clear, lu bantu pukul biar cepet-cepet balik, terus bisa ngambil item, langsung respawn lagi, balik ke naga gitu ya. Respawn maksud gue balik, recover, langsung ngambil objektif. Nah itu kalau misalkan mau fast clear. Cuman kalau misalkan gak fast clear, sabar, cuma lasit aja freeze land. Nah gue cuma bocil ganggu aja. Tuh di solar flare tuh si potel-pot. Karena Zenith Blade-nya ketarik ke belakang tuh, gara-gara tadi pas kena gue, guenya kan battle dance ke belakang kan, terus kena Zenith Blade, jadi ketarik dia. Nah ini Cloud Dragon awal butuh banget sebenarnya buat rotasi gitu ya. Assassin kayak modelan Yasuo tuh butuh Cloud Dragon. Ya kita orang semua 5 kalau di turnamen, apalagi Cloud Dragon tuh paling bagus bisa dibilang rank-nya, karena gak ada item yang buat nambah movement speed lagi selain sepatu. Cuma dari naga doang lu bakal dapat movement speed tambahan, jadi oke banget buat diambil. Nah ini kelihatan nununya, gue langsung quickness, gue charm sendirian. Sebenarnya harusnya gue simpen aja ya, karena Jarvan-nya juga ngeluarin cataclysm-nya. Terus dari belakang potter-potnya ngasih ini Gatling Gun-nya tuh, Rain of apa gitu, gue lupa nama skill Miss Fortune. Terus gak mati sih nununya sih, ini malah tradingnya Jarvan gue yang mati, yang akhirnya Cloud Dragon-nya susah nih buat kita dapetin. Yang bisa kita lakukan kalau misalkan lagi kayak gini gak ada jungle ya, cuma ke zoning aja, kan nununya bonyok. Jadi nununya balik dulu. Cuman ternyata gue lihat-lihat di sini dia gak balik nih, karena ngelihat kita orang kayak mau ngambil naganya gitu. Si nununya gak balik karena dia masih punya consume sama smite. Nah ini kena nih si tornadonya si Salat ya kan, si apa namanya Yasuo. Karena gue masukin lagi, gue bantu lagi keluar masuk. Combo gue kurang jalan di awal-awal kayak gini. Ini masih gue bantuin, gue kasih battle dance. Ya pokoknya selama lu bisa nge-cover temen lu, lu kasih dulu battle dance bulak-balik gitu ya, biar temen lu tuh gak mati gitu, gak mati, di protect terus lah. Nah ini mau ngambil naga satunya tuh lama gitu, jadi gue capek gitu mainnya. Bener-bener capek banget coy buat main lawan orang yang punya makro skill kayak gini. Sering banget ketemu sebenernya kalau misalkan member 5. Terus Fiora-nya juga udah turun kan tiba-tiba kan, meskipun dia mati sebenarnya di naga pertama pun udah banyak effort yang dikeluarkan gitu. Nih gue mati di sini singkat gue. Suka banget nih, tapi gue terima sih karena gue dipanah kan. Panah cinta nih gue bilang. Kena anjir dipanah, sialan. Setelah itu gue udah jauh banget coy mau ngambil naga. Kita masih coba untuk kekeh gitu, ambil Cloud Dragon-nya nih, yang mahal banget harganya, kira masih didapetin sama tim Bele ini nih, sama mereka. Ya, gue gak bisa nge-cover juga, gak bisa ngebantu. Nah ini ada si Darius, kita kasih shield aja. Maju lagi, Fiora udah harusnya gak maju lagi sih. Mereka dengan makro skill setinggi itu, harusnya mereka gak bakal mukil ngelihat Darius sekarat. Mereka bakal jalan ngambil objektif, ngambil Karas Cutler. Bisa lebih rapi gitu ya dibanding anak-anak cowok mainnya. Tapi emang ya lu lebih butuh objektif lah pasti main. Gak ada tujuan juga ngapain nge-kill Darius ya. Mendingan ngambil Herald kan, lu dapet turret, first turret di atas, outer sama Fioranya. Ini game-game yang awalnya tuh kemungkinan bakal kalah nih tim gue. Ya gimana sih teman-teman main mabar biasa sama tim-tim yang emang udah masuk ke e-sport dan mereka sering main bareng, makronya pasti beda banget. Ya kita kan fun play banget gue. Nah tapi masih usaha lah cari-cari cara menangnya gimana. Gue sebagai support ya mencoba untuk mensupport tim ini biar menang gitu kan. Gak bisa berharap apa-apa juga karena gue gak bisa nge-carry banget. Kecuali ya emang ada pembukaan-pembukaan yang bisa ngebantu. Kayak tadi ini kan ada Nunu mau ngambil, terus gue Grand Entrance disabet sama Yasuo akhirnya mati gitu ya. Kalau itu gak gue naikin kan si Nunu masih bisa kabur gitu lah. Kayak gitu-gitulah. Mungkin di war gue naikin Grand Entrance kena berapa, langsung disabet lagi. Ada momen-momen kayak gitu bisa ngebalikin keadaan. Itu yang bisa dibikin momentumnya sama support. Tapi kalau misalkan mau ngomongin damage dealer ya, sebisa mungkin itu si Miss Fortune, terus Darius juga damage dealer sama Yasuo. Itu punya posisinya dan porsinya masing-masing, dan dia bisa yang namanya motioning diri sendiri lah. Di sini gue tugasnya cuma nge-support pakai shield gue aja sama item-item yang gue buat. Protector Vow, Zeke, terus ya Arden Caster gitu-gitulah. Itu bakal bantu banget. Dan Miss Fortune kan bukan champion yang punya escape tools ya. Mungkin nambah movement speed doang itu juga gak bakal ngebantu dia buat kabur ya. Flash satu lagi sama barrier. Jadi lo harus tetap jaga-jaga nih. Kalau misalkan champion-champion marksman-nya tuh modelan Miss Fortune, Jinx, yang gak bisa kabur. Kalau Lucian tuh masih bisa ditinggal-tinggal. Tapi tetap aja lo harus tetap nih ngeliatin nih daerah bawahnya.
aman atau enggak buat di cover, aman atau enggak buat ditinggal. Kalau misalkan aman buat ditinggal ya boleh ditinggal, kalau misalkan lagi di push gitu sama dua orang ya lo jagain dia biar dia enggak mati juga. Karena kan lo masih punya Grand Entrance, masih punya charm juga. Yang penting nih bisa free farm, dia bisa kaya. Miss Fortune lagi OP banget ultinya. Sakit banget asli. Ini juga ntar buatnya mana moon. Jadi emang ngasih damage-nya gede banget. Jadi tinggal percaya aja nih pembukanya sama gue, sama Jarvan dan juga Darius-nya yang sekarang nih lagi agak kesulitan buat nge-defense ya, karena ke-pressure lane-nya. Yasuo-nya juga untungnya gak Yanto, untuk sejauh ini masih menjadi Yasuo ya. Bisa nge-solo kill Ziggs. Terus gue ngeliat di bawah rame lagi, gue turun ke bawah. Udah ada dua ya, harusnya gue gak usah ke mid lane. Tadi gue tetep jagain di arah sana. Terus, nah ini ada ward pasti di situ, yakin banget. Tak, Grand Entrance masuk. Gak bisa bro, Solar Flare, gue kasih charm, the quickness. Gue nyangkut anjir, nyangkut bang. Nah dari situ turun tuh, naik lagi dia, dar, ke kill, akhirnya menang. Ya masih bisa warin, ini Nunu-nya kejar lagi. Dia ke kiri nih kalau gak salah. Tak, kiri, tas Grand Entrance. Gak bete juga, tapi buang flash. Fiora-nya nyaselin banget coy. Ini Fiora-nya nih, dia tahu gitu, waktu kapan gitu ya, dia mau bisa split push, kapan juga dia harus bantu war. Terus pinternya tadi juga, dia masuk lewat jungle gue tuh. Jadi baliknya nggak ke arah luar, baliknya nggak ke arah luar turret ke daerah dia, tapi ke daerah jungle blue buff tim gua gitu. Jadi itu pinter banget. Terus dia kan bisa nembus tembok juga. Jadi nggak kekejar dan Fiora-nya nggak mati. Itulah pinter-pinternya lah. Kalau misalkan lu perhatiin pasti playstyle-nya beda banget sama ketemu publik-publik biasa atau mungkin teman-teman yang cuma mabar via Discord gitu ya. Makronya tuh udah jadi suatu perbedaan. Sering banget ketemu musuh, apalagi yang udah pernah grandmaster ya. Aduh susahnya minta ampun, bikin kepala gue pusing anjir. Susah banget, tapi penasaran jadinya seru banget. Wah seru banget nih lawan mereka nih gitu loh. Nah ini Varus kelihatan, gue gak efek ya guys, itu udah fog. Tapi gue tahu dia bakal jalan ke arah situ. Jadi langsung gue Grand Entrance, mati juga sama Yasuo. Nah disinilah mulai-mulai sendirian ada blunder-blunder terjadi ya. Varusnya mati, dia gak punya damage dealer lagi. Kita langsung coba untuk ambil Mountain Dragon, ambil dulu. Tapi udah ada distraksi satu Herald yang dibuang di mid lane nih sama kawan-kawan kita nih, ciwi-ciwi kan, dibuang di mid lane. Tuh teman gue Darius masih defense sendirian, darahnya udah mulai habis. Tapi setidaknya ya dapat objektif dragon mountain kita dapetin. Terus ya, tuker sama turret mid lane, ya udahlah mau gimana lagi, mending kita dapetin mountain dragon yang nggak ngasih ke mereka lagi. Karena kalau misalkan dikasih ke mereka ya Leona makin nyebelin, Nunu juga jadi tebel gitu kan. Ya jadi ada tambahan-tambahan lagi, jadi susah assassin-assassin buat kekill kayak modelnya Yasuo. Jadi mountain dragon bakal nolong banget. Terus ini udah ada sinyal-sinyal lagi kita bakal masuk ke arah Herald. Nah Herald juga udah harus dikontes, nggak bakal bisa dibiarin. Cuman mereka udah start duluan, ngelihat mereka punya Nunu sama Willem, pastinya ada consume yang gampang banget buat ngambil objektifnya. Nah dapat lagi kan mereka kan. Tak gue masuk, gue bantuin dulu. Ada riposte, gue buka charmnya. Ini the moment ya bro, gue cuma buka charm di bagian depan doang karena gue gak bisa ke belakang. Gue cuma ngasih shield doang biar teman-teman gue bisa tetap sustain gitu di warnya. Yang akhirnya ya warnya setidaknya gak menang-menang banget tapi mati 2. Kalau udah mati 2 kayak gini sinyal langsung ambil mid lane. Cuma nih 2 sialan tak kabur nih. Karena emang kalau misalkan musuh ada modelan Ziggs juga, dia cepet juga tuh clear minion pakai Mega Inferno Bomb atau Ultimate Ziggs. Jadi minion cepet habis dan dua orang ini tak kabur, dia maju di depan nih anjim. Udah ngecil satu nih ya Yasuo-nya nih. Cosplay Anto balik lagi, Fioranya makan tai. Darahnya masih emang sekarat sih Fioranya, cuman itu dia udah makan damage turret berapa banyak dan gue udah gak bisa bantu apa-apa lagi gitu kan. Gak bisa kebantu lagi gue. Nah ini gue kena biggest noble ever di skill lagi, tapi gue mati juga sih. Kena panah lagi kalau nggak salah gue di sini. Nah kan kena panah cinta lagi, gue terima juga cintanya lama-lama. Game masih sulit banget nih bro, sampai saat ini di menit 12:41 masih ngotot-ngototan ya. Kita masih ngepus juga bagian bawahnya. Coba untuk apa ya, menangin lah kondisinya gimana nih kan. Game sebelumnya soalnya sempat kalah juga, cuman ini dia alasan gue gak mau nabrak mereka lagi pas di game ke berikutnya gitu. Capek aja, menang sih ini tapi capek aja gitu, berat aja berat. Mager banget gue mainnya gitu, mikir soalnya jadinya. Nah, dan punya musuh yang punya makro gitu, kita juga harus balas pakai makro yang sama gitu kan. Gak bisa terlalu sering-sering mirroring juga. Dia ke naga, kita ke naga. Dia ke herald, kita ke herald. Harus tahu potensi, tahu ini lah, tahu porsinya lah. Lu mau nge-split kah, lu mau war kah, itu harus tahu juga tuh. Kayak gitu-gitu tuh. Makanya puyeng gue kalau misalkan main sama orang yang jago. Apalagi member 5 tuh selalu ketemu orang yang jago coy. Agak jarang ketemu musuh yang kureng gitu ya. Jam-jamnya ada tuh, jam-jam 12 malam ke atas tuh biasanya orang jago juga banyak. Jam 7-an, jam 7 malaman juga
lumayan banyak. Yang paling dikit ketemu orang jago tuh di pagi, jam pagi apa siang sih, jam 7 pagi kah atau jam 12 siang tuh biasanya musuhnya agak-agak masih enak lah buat dilawan, gak puyang-puyang amat. Tapi karena gue kebiasaan mainnya malam ya, jadinya lebih sering ketemu sama yang jago. Tapi gak apa-apa sih, itu bakal ngimprove skill lu juga gitu. Kalau misalkan ketemu sama musuh yang jago, apalagi emang lu tujuannya memang pengen pengen menang dan juga kompetitif gitu ya. Nah ini di mid lane, wish juga flash gak tuh, galak banget Dariusnya. Tak maju Grand Entrance, ini juga gak ngebantu. Tapi tech weaknessnya 2, 1 aja nih Leona, gue gak bisa ke arah si Varusnya. Udah dibuka juga tuh kataklismnya, dan itu pas banget tuh ada Miss Fortune yang ulti tuh. Dar. Sakit banget kebukanya pas garis lurusan. Cuman sekali lagi ya, Fiora nih sialan banget dah. Dipus mulu ya kan turretnya kan. Bener-bener Dariusnya kan ikutan war mulu kan. Jadinya ya Fioranya bener-bener ini banget, lepas banget buat dia nge-split. Naga apa nih? Naga Infernal. Nah, Naga Infernal juga nih yang paling, kalau teman-teman gue nih yang main ini selalu kayak memprioritaskan Naga Infernal dibandingkan Cloud Dragon. Tapi setelah gue main sama gue gitu, gue bilang ini naga juga penting gitu. Sebelumnya mereka gak mementingkan naga Cloud Dragon sama Mountain, padahal Mountain sama Cloud itu paling bagus. Malah Ocean juga masuk kayak red tinggi tuh kalau menurut mereka. Padahal di turnamen Ocean tuh paling ditinggalin. Pasti ngambil Herald kalau misalkan naganya Ocean, atau ngambil objektif kayak turret lain. Karena Ocean tuh Omnifemnya itu bisa di counter sama Oblivion Orb atau Morello gitu ya, atau Executioner Calling. Nah ini gue kena tangkap nih, gue kena biggest noble ever. Padahal dibuat tadi ada si Varus sendirian, tapi nununya bagus banget karena langsung bagus, langsung cover. Dan gue mati sih di sini sih, singet gue dikejar sama Fiora. Cetak, sakit banget anjir. Itu gue juga gara-gara gue battle dance mundur ke belakang ya. Tapi gara-gara ini warnya menang sih. Setelah mereka war menang gitu, langsung ngambil Baron coy. Baron langsung diambil Baronnya, dapat Baron. Nah ini bisa kita giring lagi nih, tinggal giring minion, ngambilin turret-turret. Akhirnya goldnya tuh bisa agak lebih ngeliding jauh. Cuman ini kan misalkan network kelihatan ya, kita sebenarnya lagi menang network. Tapi kalau misalkan di in-game kan gak tahu juga, paling ngeliat ke arah ininya, statusnya gitu, ke fragnya kira-kira siapa yang labunya gold lebih tinggi gitu ya. Tapi di sini posisinya udah oke banget karena udah kebalikin keadaan. 2-1-10 juga, kill dan warnya juga menang mulu. Susah juga karena ya buat Leona setup gitu kan, sekalinya masuk dia harus masuk banget. Kalau misalkan temen ya udah bener-bener keculik, jadi susah bukanya gitu sebagai initiator. Jadi emang Leona bukan champion yang gampang ya. Dia lagi spam tuh kayaknya tuh buat turnamen, entah gimana. Cuman di sini ya dapetin turret-turretnya aja gue. Bagi 2-2 ya, 1-2-2. Jadi di tengah trillion push kita ambil biar dapetin semua inner turretnya, biar pada rontok semua bro. Kalau gak begini bakal sulit juga. Nah ini udah masuk ke mid semua, karena di bawahnya udah ada minion dan juga ada buff. Dan gue bakal bantu lagi, gue kasih shield ke temen gue biar ini ya ngegiring buat game-nya sampai end. Tapi sebenarnya tujuannya bukan nge-kill juga, biar mereka ke-pressure aja. Mereka ke-pressure, turretnya pada hancur semua. Cuma itu doang. Jadi emang gak bisa mukil cowok sumpah. Ini sampai gue charm loh, itu Nunu sampai gue charm biar dia mati. Cuma ke satu orang doang. Jadi jangan pelit ulti sih kalau misalkan main Rakan. Ya gocek terus. Nah ini gue dikejar lagi sama Fiora nih. Kampret. Mundur jauh matinya. Legendary dari saya kan, dapat stuck terus karena ngajar-ngajar gue juga, ngehitnya ke arah gue doang. Nah ini pas gue udah balik gitu ya, ini gamenya sih harusnya udah kelar karena 17-58, 18-22. Nextnya gue nungguin tuh sampai mereka nemu match lagi. Tapi ternyata setelah gue nemu match, anjir musuhnya lebih susah. Musuhnya lebih susah, asli dah. Mulai pusing tuh, misalkan bikin konten member 5 tuh sebenarnya susah, tapi main solo juga susah. Ini pengalaman terberat gue juga sebenarnya bikin konten Wild Rift, karena banyak gagalnya. Bikin rekaman pengalamannya lah, lu bisa lihat punya musuh yang makronya segini kuat ya, padahal mereka perempuan. Apalagi gue lawan tim MBR tuh udah pernah juga. Pusing pala gue. Tapi di sini ya lumayan lah, assist gue 14. Ya sedikit membantu ya sama kayak Jarvan ya, karena kita initiator dan emang gak perlu nge-kill juga. Dan item yang jadinya protector Zeke sama Arden Cancernya, redemption buat buka fognya. Dan ya ini dia guys, game yang menurut gue bikin gue pusing ya. Semoga kalian bisa dapet ilmu dari game ini. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Good bye.